Oke guys, terima kasih udah menonton video ini. Kali ini saya akan nge-review Alpinestar Reflex Body Protector tangan dan kaki. Nah, untuk bagiannya bentuknya seperti ini. Langsung aja kita buka. Nah, ini dari bentuknya kayak gini. Nah, ini untuk tangan ya seperti ini bentuknya. Ini bagian atas, ini bagian atas, ini bagian bahu. Nah, untuk bagian dalamnya dia seperti ini, guys. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Jahitannya lumayan rapi. Nah, nampak seperti ini. Untuk bahannya lumayan sih. Oh ya, ini untuk harga saya beli di 200 ribuan karena ini bukan Alpinestar ori, tapi ini Alpinestar sebutannya tembakan Cina. Ini mirip banget sama yang ori, tapi bahannya ya lumayan, nggak begitu murahan banget, jadi masih safety. Nah, untuk ini bagian kaki ya, ada dua, satu set. Dia agak sedikit panjang ya untuk bagian kaki. Buat kalian yang suka riding atau main motocross, kalian bisa rekomend yang low budget. Kalian bisa pilih Alpinestar tipe seperti ini. Karena memang yang ori kan tahu sendiri nyampe 1 jutaan lebih ya. Untuk pemula atau low budget lah istilahnya, kalian bisa pilih Alpinestar tembakan Cina ini ya. Untuk dalamnya dia seperti ini tuh. Untuk bagian karet, untuk bagian pengunci ke paha lumayan lah, lumayan begitu pekat ya, keras, nggak isi gini, nggak mudah lepas. Dari desain tersendiri terbilang bagus ya desainnya, karena memang simpel gitu. Warnanya juga hitam dop, merah nyambung. Jadi buat kalian yang mau riding atau bagi kalian ingin nyari body protector yang satu set dan harganya murah, kalian bisa cari Alpinestar ya, istilah katakannya tembakannya Cina atau KW, tapi nggak begitu murahan banget. Dan di sini juga istilahnya dari ruang udaranya ini sangat detail banget nih, ada filter udaranya juga, karena kalau kena debu nggak begitu langsung masuk. Ini untuk bagian tangan. Kalian yang mau reading atau mau touring,
kalian bisa rekomend ini. Dan kalian yang suka main gestrek atau motocross, kalian bisa pilih body protector ini karena ini dibilang murah, 200.000, daripada kita harus beli yang 1 juta buat pemula kalau udah pro. Kalau udah istilahnya mainnya kita udah pro, baru kita upgrade body protectornya, beli yang ori. Tapi buat kalian yang low budget, kalian bisa rekomen milih ini. Ya itu saja sih review dari saya, bagaimana bentuk dari bahan Alpine Star body protector ini. Lumayan cukup bagus, harga terjangkau, 200.000 kalian udah bisa beli. Dan kalian kalau memang mau cari, kalian bisa banyak di online-online dari Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee, banyak yang jual seperti ini. Kalian bisa cari. Itu aja sih review dari saya. Rekomend buat kalian yang nyari body protector. Terima kasih. Video jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Terima kasih.